بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وقفى بله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilman wa rizukni fahmah amin Amma ba'du amin. <coughs> Yang saya hormati sahabat teman lama sekarang memimpin di Institut Madani Nusantara Prof. Endin Nasruddin boleh beri tepuk tangan untuk beliau. Dan seluruh keluarga besar, Institut Madani Nusantara, serta para alim ulama yang hadir bersama kita di sini semuanya, tadi disebutkan Abah Fatah dan seluruh ulama satu-satu yang mohon izin tidak disebutkan, Pak Udin dan Ibu, Kemudian juga seluruh sivitas akademika, termasuk para mahasiswa. Mana mahasiswanya di sini? Ah, ah. nah, itu mahasiswa dia. Ha. Ah, ya. Ini bedanya Pak. Kalau kiai disebut nggak ada, uh, gitu nggak ada Pak. <laughs> kalau mahasiswa disebut langsung, uh, gitu ramai. Ad Adik-adik semua terima kasih uh, Prof. Endin, terima kasih kesempatan untuk silaturahmi. Memang ini kalau sudah perjalanan begini, itu seringkali tantangannya di waktu. Waktu tapi kita ingat-ingat, Insya Allah ini bukan perjumpaan yang terakhir, ya. Insya Allah ini pembukaan awal. Saya senang setiap kali dengar kata Amin, gitu. <tuh> Udah diaminin. Saya kan, saya, 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 <tuh> saya cuma bilang Insya Allah bukan perjumpaan yang terakhir kan? Amin. Memang Pak Yai baru kali ini Pak Yai. Ada Amin diaminkan Pak Yai. Ya. Biasanya Amin titik gitu kan ya, ini Amin Amin jadi saya senang sekali bisa ketemu di sini dan uh, dalam sebuah dialog yang disebut namanya dialog uh, kebangsaan. Nah sebelum saya mulai saya lihat waktu waktu maghrib ternyata maghribnya tinggal 16 menit tinggal 16 menit jadi saya akan optimalkan sebelum tiba waktu maghrib sehingga kita bisa selesai sebelum maghrib. Ini nanti dialog apa, apa gimana ada tanya jawab juga. Nah, jauh -jauh. Kalau gitu saya lebih pendek lagi bicara, ya, supaya nanti ada kesempatan untuk bertanya. Tapi gini, mas sekalian, teman-teman Adik-adik, karena dibicarakan tentang kebangsaan, izinkan saya barangkali berbagi sedikit pandangan tentang kita berbicara tentang bangsa Indonesia. Bangsa ini memiliki keunikan dibandingkan bangsa-bangsa lain di seluruh bentangan dunia. Apa yang menjadi unik? Karena bangsa ini secara usia relatif muda nama Indonesia-nya pun itu belum 160 tahun, istilah Indonesia. Dan menjadi Indonesia itu adalah sebuah proses yang dilakukan secara sengaja. Menjadi Indonesia itu sengaja. Kenapa saya katakan sengaja? Karena ada anak-anak muda yang kumpul, dan anak-anak muda kumpul ini menyatakan kami menjadi Indonesia. Kita ingat peristiwanya namanya Sumpah Pemuda. Pemuda. <tuh> itu Indonesia pertama. Menjadi satu bangsa ditandai dengan menggunakan satu bahasa persatuan, dan satu bahasa persatuan ini adalah bukan bahasa yang penggunanya terbanyak, tapi yang penggunanya bisa membangun perasaan kesetaraan, yaitu bahasa Melayu Kepulauan, yang kemudian kita adopsi menjadi bahasa Indonesia. Uh, Bapak Ibu, bayangkan kalau pada waktu itu menjadi utusan Jong-Sunda, okay? pulang kampung nih. Yang Java pulang kampung, kira-kira diprotes nggak di kampungnya? Eh, kenapa nggak pakai bahasa Sunda? Kenapa tidak pakai bahasa Jawa? Jangan bayangkan hari ini, tahun itu. Diperlukan kemauan untuk meletakkan kepentingan bersama di atas aspirasi masing-masing kelompok. Itu dah, tuh Bapak Ibu. Dan ketemu bahasa Indonesia, hari ini kita semua menganggap bahasa Indonesia itu sebagai sesuatu yang normal. Saya kebetulan tugas di Jakarta. Saya baca sejarah di Jakarta. Pak Yai Pasar Senen itu Pak Yai ketika tahun 30-an itu banyak kios. Kios-kios apa? Kursus bahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Seseorang disebut Indonesia bika, bila dia bisa berbicara bahasa Indonesia. Tapi sebelum dia berbicara bahasa Indonesia, dia tidak bisa disebut sebagai orang Indonesia berbondong-bondong dari seluruh negeri ke Jakarta. Dan namanya negeri Jakarta belajar apa? bahasa Indonesia supaya jadi Indonesia. Tapi sekalian itu tidak ditemukan di tempat lain. <tuh> Etnis tetap, suku tetap, tapi dengan berbicara bahasa Indonesia kita punya perasaan satu bangsa. Hari ini parlemen kita, DPR, pemerintahan kalau ada pertemuan tidak perlu penerjemah, Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke Uni Eropa itu menyebut dirinya satu negara sekarang namanya Uni Eropa. Eropa. Apa bahasa resminya Uni Eropa? <coughs> Ini mahasiswa ditanyain, apa bahasa resminya Uni Eropa? Inggris, Inggris sudah keluar di Uni Eropa. Brexit itu udah keluar. Apa bahasa resminya di sana? Bapak Ibu, bahasa Prancis tidak diterima oleh Jerman. Bahasa Jerman tidak terima Prancis, bahasa Swiss. Bahasa resmi di Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke, okay. itu artinya apa? Kalau mereka rapat semua pakai pakai headphone, dengerin satu sama lain, dan itu artinya apa? Mereka tidak akan pernah punya angkatan bersenjata yang kuat, karena tidak bisa komandan dan anak buah pakai penerjemah, pak. Tidak bisa. Saya ingin sampaikan penemuan bahasa bersama itu kunci yang dahsyat. Lalu menjadi Indonesia, men Indonesia. menjadi Indonesia bukan bukan sebuah <tuh> apa cukup cukup apa menjadi Indonesia ini bukan sebuah percampuran tapi menjadi Indonesia adalah sebuah persenyawaan apa bedanya campuran dan persenyawaan yang mahasiswa harusnya tahu nih apa bedanya percampuran dan persenyawaan yang baru. betul disebut sebagai persenyawaan bila unsur-unsur yang ada ber melebur membentuk unsur yang baru. baru. Bila tidak membentuk unsur baru, namanya campuran. Persenyawaan. Apa yang terjadi di Indonesia? Indonesia ini suku Sunda, Jawa, Batak, Minang, Menado, berinteraksi membentuk entitas baru namanya Indonesia. Apakah Indonesia Sunda? Bukan. Apakah Indonesia Batak? Bukan. Apakah dalam Indonesia ada Sunda? Ada. ada. Apa dalam Indonesia ada Batak? Ada. ada. Seperti air, Bapak Ibu. Air itu hasil persenyawaan. Antara apa? Dan hidrogen. hidrogen dan oksigen. oksigen. Rumusnya apa kalau rumus kimianya air? O -O. Jangan CO2. <laughs> H2. Oh. H2O, ada hidrogen, ada oksigen. oksigen. Bapak ibu, perhatikan air itu. Apakah air hidrogen bukan? Apakah air oksigen bukan? Air itu ada hidrogennya, ada oksigennya, tapi air bukan hidrogen, air bukan oksigen. Itu unsur baru. Nah, kita inilah kehebatan bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa lain di dunia yang ketika membentuk entitas baru, entitas awalnya masih ada. Hidrogennya masih ada, oksigennya masih ada, Sundanya masih ada, Jawanya. Dan ketika berbicara bahasa Indonesia, maaf, ketika berbicara bahasa Sunda, dia tidak kehilangan keindonesiaannya. Betul tidak? Ketika bicara bahasa Batak, dia tidak kehilangan keindonesiaannya. Dan ketika berbicara bahasa Indonesia, dia tidak kehilangan kesundaannya. Tadi ketika Kang Endin bicara dalam bahasa Indonesia, tidak ada yang menganggapnya dia bukan lagi Sunda. Enggak, dia tetap Sunda. Dan ketika dia berbicara dalam bahasa Sunda, tidak ada orang etnis lain yang bilang, ah dia udah nggak lagi Indonesia. Tidak. Di situ dahsyatnya menjadi Indonesia. Karena itu saya usul. Ini sudah menjadi namanya entitas baru. Jangan ketika sudah jadi entitas baru, yang dibicarain justru entitas pembentuknya. Ngobrolinnya hidrogennya aja. Ngobrolinnya oksigennya aja. Yang ditonjolkan unsur pembentuknya akhir-akhir ini kita tanpa sadar seling membicarakan unsur pembentuknya dan tidak membicarakan unsur yang terjadinya <tuk> 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 betul tidak? Apa yang kita bilang kebinekaan? Okay? Bineka itu pembentuknya betul tidak? Yang unik dari kalimat bineka tunggal ika apa? Kata penting dari kalimat itu apa? Apa kata terpenting? Ika artinya apa ika? Bukan, ika itu bukan satu yang disebut satu itu tunggal. Bineka itu beragam, tunggal itu satu. Terus, ika apa? Bukan ika itu, bahasa Sanskerta yang artinya iki-iku, kui-iku menunjuk kepada kata "tunggal" beragam yang satu itu ditegaskan beragam yang satu itu. Jadi bukan bineka tunggal, bineka tunggal ikan nih, ikannya itu tunggalnya nih satu. Nah kita yang harus kita tonjolkan apa? Nih dari kalimat itu kata tunggalnya karena kita sudah bersenyawa menjadi endo Indonesia. Ada yang menggaungkannya malah binekanya seakan-akan unsur pembentuknya yang terpenting. Bapak-Ibu sekalian jangan dipotong bineka tunggal ika kata kuncinya adalah tunggal karena ini hasil persenyawaan. Okay. <tuh> <tuh> Jadi dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan yuk kita jaga republik ini bagaimana menjaga persatuan ini persatuan dijaga dengan keadilan kalau bapak ibu bisa memberi contoh ada persatuan dalam ketimpangan saya pengen lihat bapak ibu ada nggak contoh persatuan dalam ketimpangan persatuan dalam ketidakadilan ada. Karena itulah kenapa kita bicara tentang keadilan, bicara keadilan karena kita ingin persatuan Indonesia terjaga. Terjaganya lewat apa? Hadirnya rasa keadilan. Ini saya bisa terusin, tapi nanti kepanjangan enggak ada dialog, oke. Okay? Ah, jadi sekarang saya izinkan buat teman-teman yang mau bertanya, akan bertanya nanti kita dialog sebentar karena waktu udah mepet. Yuk, silakan. Ya, Kalau enggak kepukul adzan nanti. Oke. Pak Dr. Kun dulu nih, perwakilan dosen. Silakan Pak Kun. Siap-siap mahasiswa. Ya. Langsung dijawab Pak Anies atau gimana? berapa uh, pertanyaannya? 10, 10 kalau bisa. 10 mungkin. <laughs> Ini uh, seru Pak, jadi banyak sekali problematika yang ada di, di masyarakat kita. Kalau apa yang pernah saya rasakan ketika kami mulai bertugas di Jakarta, problem yang, di, yang ada di masyarakat yang muncul ke permukaan <coughs> tidak selalu problem yang paling mendasar di masyarakat. Saya beri contoh di Jakarta, ketika bicara tentang <coughs> problematika, maka umumnya masyarakat akan bilang banjir, betul ya? Tapi itu adalah problem yang ada di dalam percakapan umum. Begitu sampai kepada masyarakat kebanyakan, maka problematika yang dasar di Jakarta itu adalah air. Dalam artian kebutuhan air, mie, minum. Tapi tidak pernah trending topik dan tidak pernah dibicarakan di sosmed. Jadi saya usul kepada teman-teman semua, terutama teman-teman mahasiswa, Browsinglah problem masyarakat di kenyataan bukan di dunia maya. Ketika anda browsing di masyarakat maka anda ketemu problematika yang senyatanya dirasakan masyarakat. Ketika saya tugas sebagai gubernur tiap hari yang saya cek bukan soal berapa tempat yang banjir, banjir itu masalah nomor tujuh, nomor delapan di Jakarta secara urutan. Yang nomor satu saya cek tiap hari adalah harga pangan di Jakarta. Karena 99% kebutuhan pangan Jakarta dikirimnya dari luar. Gubernur itu malah dipikirinnya harga pasar. Nggak ada trending topik harga beras di Jakarta. Nggak ada trending topic harga minyak. Nggak ada harga cabai merah. Nggak ada. Tapi bagi yang mengurusi negara, itu yang paling mendasar. Jadi saya usul pada adik-adik semua, <tuh> penting untuk kita potret suasana itu. Gimana caranya? Ketemu dengan masyarakat. Browsing di sini, Anda akan ketemu trending topik tapi belum tentu trending topik itu adalah tema yang paling penting. Nah. Pak Gun menarik Pak ini uh, soal apa? Uh, bukan soal apa yang menjadi ketidakmenduaan. Jadi ini adalah satu discourse yang menurut saya di republik ini harus lebih sering diungkapkan. Lebih Pak. Mengapa? Supaya kita punya kesadaran bahwa yang disebut sebagai persatuan itu, itu bukan datangnya tiba-tiba. Itu yang saya katakan tadi, direncanakan, dibahas terus-menerus. Kalau dibahas terus-menerus, kita punya kesadaran. Saya beri contoh, Pak. Bapak-bapak terutama yang sudah lebih senior sering mengatakan zaman Orde Baru itu ada arahnya karena ada GBHN. Betul kan? Betul. Saya tanya berapa di antara kita yang pada baca GBHN? Enggak pada baca, Bapak Ibu. Nggak baca. Terus kenapa kita bisa bilang ada arahnya? Karena di dalam pidato, di dalam pembicaraan, terus menerus disebut berdasarkan GBHN. Kita kemudian punya perasaan, punya arah nih. Kalau kita diingatkan, tiap Jumat nih, itaqullah, -ta tamutuna antum musliman. Kemudian kita akan ingat terus nih, takwa, takwa diingetin terus nih. Diingetin, nah ini percakapan tentang bineka tunggal ika ini, Percakapan tentang persatuan harus terus-menerus digaungkan, dan kita dalam persoalan ini akan ketemu perdebatan. Akan ada yang punya pandangan A, pandangan B, tapi itu akan mengedepankan pentingnya konsep persatuan yang memiliki dasar filosofis. Dan benar, seperti disampaikan Pak Kun, salah satunya adalah karena bangsa kita memilih untuk tetap menempatkan religiusitas sebagai dasar pondasi paling dasar. Dan itu yang membuat mengapa kita semua bisa bersama-sama. Karena kita tahu bahwa kemerdekaan itu bukan hasil perjuangan. Tapi atas berkat rahmat Allah yang maha. Kuasa Itu kalimat itu penting. Makasih Pak Gun. Yang kedua, soal ayu. Ayuan dari tadi. Banyak yang beri rapot merah pada Anda. Kenapa tetap maju? Begini. Ini juga termasuk trending topik Bisa di trending topikan bisa digaungkan. Karena itu, saya mengusulkan ketika menilai, bukan dari menilai apa yang dikatakan di sosmed. Ketika menilai begini, apa yang dijanjikan dan apa yang terlaksana. Disitulah penilaian yang paling objektif. Eh? Loh, dulu janji apa? Terlaksananya apa? Nah, sekarang saya kasih contohnya. Partai Nasdem adalah partai pendukungnya Pak Basuki Cahaya Purnama, bukan pendukungnya Anies Baswedan. Dan Partai Nasdem adalah partai Termasuk Metro TV mengkritik gubernur DKI Jakarta, bener tidak? Betul. Lalu apa yang terjadi? Partai Nasdem kemudian mereview, bener nggak sih yang diomongin orang-orang ini? Ketika mereka meng melihat sendiri, melihat faktanya, melihat itu, justru dia menjadi partai pertama yang mengatakan kami mendukung gubernur DKI Jakarta. loh kalau yang dukung Anies pertama kali PKS juga PKS dari dulu mendukung, betul tidak? Lo ini adalah mereka yang terus-menerus mengkritik sampai pada akhirnya, Bung, berhentilah ngomong soal fiksi ini, saya pengen lihat faktanya. Tunjukin faktanya, lihat apa yang terjadi di Jakarta, apa yang dijanjikan di Jakarta, apa yang muncul di Jakarta, ternyata banyak yang tidak dijanjikan malah dilaksanakan di Jakarta. Okay. Jadi kemudian, ketika tadi ditanya kenapa saya tidak pernah mengajukan diri, mana Ayu tadi Ayu? Ayo, saya tidak pernah mengajukan diri, Ayu. Saya ini lagi tengah-tengah tengah tengah bertugas, dipanggil Anies, kami menugaskan Anda menjadi calon presiden. Eh? Bukan saya datang ke Nasdem, ke PKS, saya mau jadi calon, bukan. Dan ketika itu dikatakan, saya bilang izinkan saya untuk memikirkan tentang tugas ini. Apa yang saya kerjakan? Tanya sama ibu lah. Kalau ibu saya ridho, saya jalanin. Kalau ibu saya tidak ridho, saya tidak akan jalanin. Sesimpel so itu. <tuh> jadi, saya kemudian bilang, kalau partai Nasdem yang dulunya tidak mendukung, malah jadi pendukung pertama, dan akibat mendukung Anies, apa yang terjadi pada Nasdem? Harus saya ceritakan di sini. Udah tahu semua kan? Apa yang terjadi coba? Dia mengalami tekanan ABCD. Benar tidak? kisi-kisinya aja biasa. pak. Biasa. Udahlah kisi-kisi online ada semua. Iya. <laughs> apa yang terjadi? Tantangannya luar biasa. Nasdem menghadapi tantangan. Kenapa? Karena dia memilih untuk mendukung Anies. Kalau Nasdem mau rileks-rileks, Pak Surya Paloh usianya 72 tahun, Pak. Kalau beliau mau rileks-rileks saja, tinggal ikut aja, nggak akan mengalami tekanan seperti sekarang ini. Beliau apa yang dia katakan? <tuh> Dan dia bilang kepada saya, Bung Anies, kita ingin Indonesia yang lebih baik. Kita ingin Indonesia yang nantinya kita bisa berdiri dengan bangga. Saya minta Anda untuk menjadi yang di depan di dalam melakukan perubahan untuk Indonesia. Oke? Okay? Dan saya bilang ini sebuah kepercayaan, sebuah amanah, dan tantangannya besar sekali. Jadi eh, Ayu, ketika dikatakan, misalnya ini saya katakan bahwa ini ini air minum. Tapi kalau ada seribu orang mengatakan ini adalah air keras, maka terbentuklah persepsi ini adalah air keras. Gimana cara membantahnya? Saya bikin trending topik juga air minum bukan. Cara membantahnya cukup sederhana, buka tutupnya minum airnya. Oke, okay? begitu diminum dan sehat, maka ini bukan air keras. Sama, Anies Baswedan dikasih raport merah di trending topikan tidak usah dijawab pernyataan dengan pernyataan jawab dengan kenyataan oke okay. soal guru honorer ini dua hal yang berbeda satu soal pinjol satu soal guru honorer ya. dua hal yang berbeda ini ya yeah. oh di sini juga banyak para kena pinjol barangkali <tuh> jadi yang soal guru honorer itu tentu harus diselesaikan Bagaimana mungkin kita menitipkan anak-anak kita untuk bisa terdidik dengan baik ketika negara tidak memikirkan kesejahteraan pendidiknya. Oke. Okay. Penting tuh. Harus dibereskan itu. Dan itu dibereskannya semuanya. Artinya soal satu soal kepegawaian yang tidak kalah penting juga soal kompetensi. Memastikan karena kita mau nitipin anak-anak kita. Jadi satu soal kepegawaian. Yang kedua soal pinjol. Pinjol ini masalah soalnya. Kenapa sih pinjol ini terjadi? Pinjol ini muncul nomor satu karena proses pinjam uang untuk kebutuhan permodalan melalui perbankan dan sistem keuangan kita rumit sekali. Karena rumit akhirnya yang kecil kena kepada urusan pinjol. Tapi kalau kita bisa mengubah itu, membuat yang kecil dapat akses pendanaan. Tadi pagi saya ketemu para petani, ditemanin Pak Selamat. Ada di sini nggak Pak Selamat deh? Nggak ada. Tadi saya hadir di tempatnya Pak Udin ya, Pak Selamat itu. Itu ada simpan pinjam yang mereka gunakan dan saya dia ceritakan bahwa tingkat apa eh, tingkat Ketidak ketidakbayarannya nol nol dan bapak ibu lihat kalau bapak ibu lihat BMT BMT itu banyak sekali yang melakukan simpan pinjam tingkat ketidakbayaran itu sangat rendah ini yang harus kita dorong Jangan biarkan pinjol-pinjol ini yang kemudian merajalela. Justru kita harus tumbuhkan seperti BMT, koperasi simpan pinjam yang kemudian mereka tan apalagi tanpa bunga yang membuat kecil-kecil itu mendapatkan akses keuangan. Jadi pinjol ini nantinya harus diatur, Pak. Dan kita buat supaya mereka ini udah diingetin semuanya nih, Pak. Waktunya udah habis nih. Nanti sebenarnya bukan soal di sini ya. Kasihan yang nunggu yang berikutnya nih, ya. Jadi kira-kira begitu ya jawabannya bapak sekalian, yang terakhir, sebelum diakhiri, saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua yang pada mahasiswa. Ini tipe untuk mahasiswa, bukan yang bapak-bapaknya, bukan bapak-ibu mahasiswa. Anda selama kuliah, manfaatkan untuk pengembangan diri dalam arti yang sesungguhnya. Masa kuliah adalah periode yang Anda tidak bisa ulang. Tidak bisa diulang. Di sini tolong saya pesan, aktif dalam kelas dan aktif luar kelas. Aktiflah di luar kelas apapun itu. Apapun itu. Paduan suara pun penting. Hah? Jadi jangan, jangan, apapun itu. Tapi pesan saya, yang kedua. Anda sedang jadi mahasiswa nih, kalau Anda tanya pada diri sendiri, apakah saya sedang dalam rute yang tepat atau tidak? Saya sebagai mahasiswa. Maka cari satu indikator yang paling sederhana. Kalau saya boleh usul indikatornya. Anda waktunya longgar atau Anda waktunya sibuk? gak usah dijawab sekarang Anda renungkan sendiri. Kalau waktu Anda longgar, Anda sedang masuk jurusan yang salah. Anda sedang menuju pada kegagalan. Anda sedang menuju kepada permasalahan. Tapi kalau Anda hari ini sibuk, padat waktunya, kesulitan mengelola waktu, kehabisan tenaga karena begitu banyak kegiatan, yakinlah Anda sedang menuju ke puncak keberhasilan Anda. Ya, simple. Tidak usah dijawab di depan saya. Jawab Anda masing-masing. Saya termasuk mahasiswa waktunya longgar atau mahasiswa yang waktunya sibuk? Okay? Begitu Anda masuk rombongan yang longgar, ketahuilah Anda sedang menuju kegagalan. Okay? Tapi begitu Anda sibuk, Anda insya Allah ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.